Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak cara dilakukan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia ini. Sebagian orang beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu dapat diraih apabila mendapatkan banyak harta, tahta yang tinggi di kalangan manusia, ataupun dengan mendapatkan popularitas di tengah-tengah kita. Maka tidak heran apabila kita dapati orang-orang sekitar kita atau pada manusia pada umumnya di hari ini, terutama jika kita lihat lagi ya video-video pendek atau apapun itu, orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semua, bahkan dengan segala cara. Ya, mereka bolak-balik majalah dan tabloid, mereka lihat-lihat video-video motivator, ya. Kemudian mereka baca-baca buku kiat-kiat sukses, kiat-kiat bahagia, dan lain sebagainya. Ada di antara mereka juga yang kemudian berusaha untuk mencari popularitas setinggi-tingginya dengan mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Mereka kira itu semua bisa mendapatkan kebahagiaan dengannya. Tetapi ternyata mereka tak kunjung bahagia. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu sebenarnya? Kebahagiaan yang hakiki itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, maka kata Allah, niscaya kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Dan janji Allah berikutnya adalah apa? Balasan yang lebih baik nanti di kehidupan akhirat. Maka tidak heran apabila kita dapati ternyata banyak juga orang-orang yang tidak kaya, ternyata mereka bahagia. Bahkan mungkin sebagian orang kaya belajar bahagia dari orang-orang susah. Kenapa? Karena kebahagiaan itu dengan amal saleh dan keimanan, dan letaknya di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina an-nafs." Yang namanya kekayaan yang identik dengan kebahagiaan, ya. Kekayaan itu kan identik dengan kebahagiaan. Yang namanya kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah ketika dirinya, jiwanya selalu merasa cukup. Dan itu semua tidak bisa didapatkan kecuali apabila kita merasakan kelapangan dada. Dan kelapangan dada sekali lagi tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seseorang beriman, kemudian melakukan amal soleh dan istiqomah berada di atasnya. Apa kata Allah juga? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kita merasa tenang. Ya, dengan merasa tenang, dengan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan amal soleh, ya, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Barakallahu fikum. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia dan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.